Saya akan langsung nanya kepada Mas Randy, apa kabar? Sehat? Sehat. Oke. Kenapa sih milih Gigi sebagai next untuk tur 5 kota ini? Yang gosipnya akan nambah kotanya? Ada Amin? Amin. Iya. Gimana Mas Randy? Jadi ya long story short, sebenarnya ide ini sempat tertahan 3 tahun yang lalu di tahun 2020. Ketika itu di sekitar bulan Maret 2020 itu awal-awal pandemi, dan kita udah sempat ngobrol juga waktu itu sama Abah, sama Marhum, Marhum, dan ide ini sempat tertahan selama 3 tahun. Dan puji Tuhan tahun ini kondisi sudah lebih stabil, normal, kembali lagi seperti dulu. Akhirnya ide itu kita lanjutkan sebenarnya. Kalau ditanya kenapa 5 kota ini, karena sebenarnya 5 kota ini mewakili apa ya, majority kali ya boleh dibilang ya, kota besar. Kita pengen starting dari kota yang besar dulu, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan juga Yogyakarta. Dan setelah itu kita akan lanjut ke daerah-daerah atau second city dan juga ke pulau yang lain, seperti itu kira-kira. Nah, soal nama sendiri, kenapa dikasih nama The Best of Gigi Road to 13th Anniversary? Apa yang, apa namanya, apakah ini roadnya nanti pas 30 tahun ini mau bikin apa nih roadnya aja baru kayak gini gitu. Oke, okay. Jadi sebenarnya ini salah satu diskusi kita juga waktu itu sama Kang Hendy. Udah beberapa kali meeting dan Kang Hendy mengusulkan kenapa nggak The Best of Gigi gitu. Kayaknya kita memang mau menampilkan yang terbaik gitu dari 30 tahun ini, kita mau menampilkan sesuatu hal yang benar-benar terbaik dari Gigi. Sebenarnya kalau ngomongin konsep, di konser yang sekarang ini, 5 kota ini dipastikan sangat berbeda dengan konser yang lainnya. Dengan teman-teman yang pernah bikin ya, secara panggung, visual panggung itu berbeda banget. Kenapa disebut 360 konser? Jadi nanti dari segi layout atau mungkin stage panggungnya itu berbentuk 360 derajat. Jadi semua di tengah, betul banget. Okay. Jadi semua sisi ntar penonton itu bisa menikmati, mulai dari tribun, festival itu bisa menikmati. Dan yang pastinya mungkin untuk beberapa teman-teman media juga pernah mendengar 360 nih. Nah, tapi yang 360 kita bawa itu benar-benar real 360 yang ternyata, wah ini beda banget nih. Beda banget, sangat beda dengan pagelaran atau mungkin event-event yang pernah sebelumnya dibikin di Indonesia sebenarnya. Kalau untuk requirement dari panggungnya sendiri dengan konsep di tengah gitu kan, yep, kan pasti kan secara production kan juga ribet ya. Dalam arti kan gitu kan ya, backstage-nya kan berarti nggak ada ya. Betul. Backstage-nya kan ke bawah. Betul. Atau nyamping. Nyamping, ya betul. Gimana? Ya, jadi nanti juga kalau ngomongin backstage seperti apa juga, kita nggak mungkin bocorin semuanya seperti apa gitu kan, yeah, ya. Karena juga ntar juga, apa ini kayak bakal jadi sesuatu yang satu, obrolan yang menjadi obrolan kejutan juga buat teman-teman media semua, teman-teman Gigi kita juga. Terus juga ini pertama kali juga, mungkin pertama kali juga buat Gigi untuk manggung atau gigs di 360. Nah, nanti kalau misalkan konsep panggungnya seperti apa, misalnya seperti apa, ya mungkin satu bocoran mungkin nanti tiba-tiba Om Hendy tiba-tiba drum setnya muter. Terus Karena mau ganti Gigi atau gimana? Ya pasti itu aja sih Mas. Jadi ini kayak satu bentuk pagelaran atau mungkin konser yang sangat berbeda dan yang pastinya ditunggu nih. Ditunggu dalam artian kita tahu banget nih kalau Gigi tuh pasti identik dengan manggungnya nggak berhenti nih ya, salah satu band yang dari dulu sampai sekarang jobnya tuh masih padat aja nih, masih padat dan susah dapat tanggalnya gitu kan Mas. Ya, terus tiba-tiba finally kita bertemu dan jodoh, dan ternyata tuh teman-teman tuh kangen dengan yang mereka buat intimate concert tuh kangen teman-teman di Indonesia. Itu salah satunya kenapa Mas Randy akhirnya memilih Gigi jadi salah satu acuannya. Ya, 11 Januari konser tahun 2008 itu udah berapa tahun kita lama juga. Sebenarnya kita tuh sederhana itu, kita bisa bertahan sampai 29 tahun itu persentase tahun yang terlama gitu.
itu dipertahankan oleh empat personil ini gitu. Jadi justru kita sederhana, justru kita tuh pengennya konser itu berempat aja gitu. Benar-benar berempat, tapi orang kita bisa menaklukkan ribuan orang saat itu gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau dari Neutron pengen ada kolaborasi dengan ABC, it's okay gitu. Tapi sebetulnya kita tuh dari dulu justru dengan berempat itu kita bisa mengadakan sebuah show yang justru orang tuh pas balik ke masing-masing menjadi pembicaraan gitu, didukung dengan yang tadi Surya bilang gitu ya, dengan stage yang 360 terus LED terus sound dan sebagainya dan kejutan-kejutan lain gitu yang lo bilang tadi, yang drumnya muter kayak Motley Crue gitu yang mungkin aja terjadi gitu. Jadi itu sih sebenarnya simple aja, tapi mudah-mudahan kan nggak tahu nih, kan masih berjalan rada cukup lama. Ide-ide muncul akan sangat bisa sekali apa itu. Dan ini mungkin kan produk 30 tahunnya teman-teman ya. Jadi sebetulnya Gigi yang 2 Maret sekarang tuh 29 tahun. Jadi saya tegaskan tidak mungkin 5 kota 30 tahun tuh baru tahun depan, berarti akan lebih panjang ya. Oke. Ya minimal 30 kota. Ya kalau ini saya penasaran dengan Budiana. Tadi itu saya sempat nanya pas pada sampai situ, kayak orang paling lama kan, dia sama orang paling lama sama Thomas. Dari 14 album full recording, terus total ada 24 album dengan kompilasi, itu mereka tadi berdebat, berapa jumlah lagu yang pernah mereka ciptakan dan pertama? 200, 300 kali gak nyampe, 246, 200. Habis preskon lah di WA, dihitung masing-masing. Jadi mereka sendiri gak tahu berapa jumlah total lagu yang diciptakan. Kalau menurut Bujana sendiri, berapa? Dari 200 ya, sekian gitu. Albumnya kan sekitar 26 ya kalau gak salah. Ya, terus kompilasi. Ya kan ada yang pengulangan, berarti sekitar itulah 250 dan sekitar itulah pasti. Gak bisa tahu persis juga karena ada kayak di album 1, di album 2, di album 3 dibawakan lagi dengan versi akustik. Itu kan berkurang lagi. Terus ada beberapa pengulangan juga di album Kamulan gitu ya. Iya, di Brownies ada yang pengulangan juga. Jadi makanya tadi alhamdulillah kita baru dapat apa transferan dari entah jadi saya 2M, Thomas 1,7M. Realnya gede-gede. Amin. Om Bud, nanya soal lagu lagi. Serius lu langsung ke saya 2M. Nanya soal lagu tadi. Pemilihan setlist nih, pemilihan setlist dari tur 5 kota waktu 30 tahun gini ini akan seperti apa nih? Acak atau misalkan setiap kota setlistnya sama atau ada lagu-lagu unik yang belum pernah dibawakan? Pertanyaannya menunggu justru ya? Justru dengan presscon ini kita pengen dapat masukan nanti lagu apa yang, karena kalau kami yang memilih itu terus pastinya. Itu terus, tapi asik ya. Iya, nanti kadang-kadang atau bukan itu terus gak enak buat penonton juga. Jadi gimana caranya kita nyaman, penonton juga suka. Nah, berarti dari preskon ini mungkin ada masukan monggo gitu.